dia diselewak tabak habis. Lepas tu tak tahu katanya nak 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 pergi back kicuk mana dulu. Sebab dia punuh belakang. Rabob, tang rabob. Hampir-hampir gotoh habis dah. Tak tahu katanya nak back mana. Kalau back situ, nampak sini lebih penting. Nanti gitu. Sebab tu, mari kita back semula akal PKR kita dan hati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Ayat 46 dan 47 Surah Al-Anbiya. Allah firman di sini hubungnya dengan bala yang tipu ke atas orang-orang yang tak terima ajaran Allah, orang menentang dan sesanya golongan ni, puak-puak ni, sehingga dia mengaku bahawa mereka lah yang zalim kepada diri sendiri. Allah ayat lagi hubungi dengan neraca ataupun kelo yang akan ditimbang amalan dan hisab setiap gerak kerja yang manusia buat di atas muka dunia ni, maka tidak ada siapa yang dizalimi walaupun sedikit. Kalau sekiranya ada kebaikan dan kejahatan walaupun besar biji sawi sekalipun, maka akan dibawa untuk timbang dan untuk dihitung. Dan situlah Allah ayat katanya waqafa bina hasibin, mada pada dah kamilah yang hisab dan hitung amal-amal kamu hai manusia semua dan jin, untuk menentukan siapakah di kalangan kamu orang yang menjadi penghuni syurga dan penghuni neraka wal iyaz billah. Ini ayat sepitah lalu saya royak dengan bahasa mudah-mudah. Sebab ayat sebelum daripada ni kita baca kemarin, iaitu Allah ayat katanya, hei Muhammad, munggi ayatlah kepada orang ramai bahawa aku beri amaran kepada kamu ni dengan wahyu Al-Quran. Tapi orang yang buta mata hati dia dan telinga dia dianggap sebagai telinga tuli, telinga pekak, maka dia tak dengar sama sekali wahyu daripada Allah SWT. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni selalunya dengar Quran, selalunya baca Quran, selalunya duduk dengan Quran. Nah, ni dalam hidup kita ni tak boleh lari daripada kebenaran Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan dalam kehidupan kita, lebih daripada Rathamanu lagi. Rathamanu tu hak-hak manusia buat untuk nak peretoh negara, tapi Quran ni adalah untuk nak retoh diri kita dan semua manusia di atas muka dunia ni sampai hari kiamat. Kena duduk di bawah naungi Al-Quran Karim belaka. Barulah insya-Allah manusia akan selamat sejahtera, dunia pun akan aman damai kalau sekiranya pakat-pakat turut dasar Allah dan dasar Rasul melalui Al-Quran dan hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada arah dengan sebab manusia tu jadi lebih daripada setengah dunia. Tak reti benda hak sebenar. Lepas tu tak seterima pula ajaran-ajaran daripada Allah sebagai tuan kepada alam semua ni. Lepas tu lah dia jadi purak peranda, hacur habis. Marilah siapa-siapa mari peretoh negara pun, kalau dia tak pakai, tak guna dasar Islam, hacur habis. Manusia pun jadi selerok, supaya mandi dalam seluk dah.
Walaupun pakai apa sabung beli harga mahal, duk gonyoh juga, gonyoh juga, tapi duk gi bilah, bilah dengan seluk. Tak bilah dengan air cuci. Kalau mandi dengan air seluk tu hengga lagi. Mandi dengan air cuma. Saya buat teringat hal ni, teringat biasa set cerita sikit dah. Biasa mengajar di Bengkuang, di Minburi dulu. Hari-hari mandi dengan Klong Sensep. Masya Allah. Jadi tubuh kita ni kena duk jiruh dengan Klong Sensep. Hari-hari. Berasa katanya tamadar. Jadi nak ayat katanya, kalaulah kita guna dasar Quran, guna dasar Islam, insyaAllah cuci habis dalam hidup kita. Pahami, hati, fikiran, perbuatan, percakapan, semua. Tiap-tiap kalau tuk iriabot kita buat, cuci molek habis. Kalau kita guna dasar Islam. Tapi dengan sebab ramanya manusia tak seguna dasar Islam. Itu dah jadi selerak tabak habis. Lepas tu tak tahu katanya nak pergi back kicuk mana dulu. Sebab ia punuh belakang. Rabob, tang rabob. Hampir-hampir gutuh habis dah. Tak tahu katanya nak back mana. Kalau back situ, nampak sini lebih penting. Itu gitu. Sebab tu mari kita back semula akal fikiran kita dan hati kita. Jadi kita bubuh benar dalam, minta maaf dah, dalam otak kita tu. Benda hak cuci, hak betul, hak smoti selalu dah. Barulah tak ada kena duduk beki. Saya selalu sebut sebagai misal, air yang kita nak minum, kita tengok, kalau air jernih molek, alhamdulillah kita minum. Tapi air dia kedodok, nampak, tak cuci sangat air, kita tak minum dah. Takut ke apa? Takut menyakit masuk dalam tubuh badan kita, kena duduk pergi perubat tu lebih daripada hak kita sakit lagi. Kena duduk pergi perubat, kena duduk pergi apa, makan ubat ke, cocok ke, bagaimana sebagainya. Begitulah juga dalam bahasa Arab yang panggil al-mafahim as-sahihah, pahami-pahami yang betul, yang cuci, yang bersih, kita kena buh dalam otak kita. Orang ngajar pun kena bui hak cuci, hak bersih selalu lah kepada orang ngaji. Sama ada tadika ke, sekolah ke, ponok ke, mahawithialai pun, kena bubuh hak cuci selalu. Kepada pelajar-pelajar dia, barulah tubik pun balik daripada hasil daripada didik care tu, jadi moleknya masyarakat. Apa masyarakat pun, hari ni saya fikir dengan bodoh-bodoh saya. Nah. Bila habis ngaji mohok, ngaji pernyatri tu, reng tang-tang dalam hidup dia untuk bawa diri dia sama ada hak agama, hak hijau, hak cari makan, kena jadi bad set. Sudah. Orang cok perniatri seorang ni, dia nak turun medel dah. Nak turun sangkum dah. Dia tak ada dah. Ciwit dia dalam mahawithialai, lepas pada dia samret ngaji perniatri. Kecuali orang yang nak ngaji tambah lagi perniatur ke perniatik, orang yang nak dalai lagi, tak apalah. Tapi umumnya orang apabila yang ngaji habis mohok, habis pernyatri, medel dia. Maknanya senam hok yang nak hijau, nak gelomok dengan orang ramai, hanya dah sampar. Tapi kalau sekiranya dia sendiri bawa diri, tak boleh. Dia tak kena lagi cara memikir. Ilmu pun tak ada belah mana. Ini minta maaf dah, saya nak rakyat ni. Kalau cok pernyatri baca Quran tak boleh lagi. Tak ada kira ni. Ngajilah mahawithialai mana-mana. Baca Quran duk telur lagi. Pahami agama pun tak ada dereti mana. Gelomok-gelomok dengan orang pun tak ada belah mana. Tak ada dapat didik ke agama. Alah ni. Jalah. Kena prak. Yang jing. Kena baki. Bukan arti katanya orang ni tak boleh baki. Boleh jadi hari ni dia tak faham. Tapi boleh jadi esok dia faham. Boleh dia reti esok, lusa tulak. Tapi noknya, semua dia panggil warga negara yang ada pada tiap-tiap negara, sama ada rakyat ataupun pemimpin, Pratak Nanti Padri kau, Raja kau, Nayok Ratu Menteri, mari kita pakat jadi pehel, jadi so belakang, selorong belakang. Sebab kita nak pergi ke syurga. Ni puteng orang-orang Islam ni, orang-orang kafe, kita tak ada kena duduk kecek banyak, sebab dia orang kafe. Tu pun kita kena duduk seru dia. Kena duduk royak kepada dia.
dia nak terima tak seterima, wallahu alam. Tapi kita orang Islam kena pakat terima ajari Allah, ajari Rasul. Jadi dia sebut semua orang Islam dia kena gelomok semua dengan agama, kena basah semua dengan agama. Bukan katanya celup agama sebulan sekali, nak setahun sekali baru nak reti agama. Masya Allah, ni jauh nah tu. Sebab tu nak setengah-setengah kitab dia katanya mung kena faham Islam, jangan siapa ke Islam duduk di satu bukit, mung duduk di satu bukit. Tapi mung kena faham Islam, gelomok sokmo, basah sokmo dengan Islam. Ha tu. Tak ada becek. Sebab tu Allah Taala wayak di dalam surah Al-Baqarah, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tuhan tanya. Sibghatullah, ingatlah kamu bahawa celuk pe Allah Taala. Celuk pe ni maknanya celuk supaya dengan kita tengok genai pisau itulah. Ni saya misal mudah-mudah. Dulu dia asal pisau. Orang hirih pe kulit dia belum pada nak turun kali celuk cik peng bubuh dalam kali. Tu dia panggil sibghah. Hak kita celuk sini. Alhamdulillah, celuk pe yang paling molek sekali iaitu celuk pe Allah. Celuk pe daripada hak Allah Taala wui kepada kita. Barulah molek hidup. Ha, kita nak lagu tu. Orang Islam semua tak ada kira lelaki perempuan, keceklah bahasa apa sekalipun kena celuk dengan agama. Kalau tahu katanya Tun A duduk dalam keadaan tak kena, kena backi cepat-cepat. Orang tin-tin, orang perempuan pakai seksi, boleh katakan belakang lah ni. Duduk tak kelubung, pakai seluar tak. Orang jantai makan dangtong. Dangtong jual 270 lah ni. Daripada 300 turun 290, 280, 270. Jalan dah tu, senap senun supaya orang makan benda tu, rebuh benda tu makan. Arak-arak jadi benda tak ada belakang lah. Semaya-semaya pedak. Wairun kita duduk mana? Anak-anak dara kita penuh dengan fasad, dengan kerosakan. Okay. Hati-hati jadi munafik. Orang-orang hampir jadi nak jadi kafir. Nah, tu tengok sangkum kita pada zaman sekarang ni, ni sangkum tempat kita. Apatah sangkum seluruh dunia yang Allah Taala we kita gambar katanya, inilah keadaan yang berlaku di atas muka dunia sampai hari kiamat. Lepas tu kena dengan hak Nabi royak katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan semua takkum semula. Bukan umat Nabi Muhammad tu hada semua takkum hari dah semua takkum pula. Bukan. Umat yang ada la ilaha illallah ni kau kurai, kau kurai, kau kurai dah. Pahamai dia reti. Hak reti Islam tu kau kurai. Telayuk samai kau kurai, 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 kurai. Saat akhir sekali tak ada dah orang sebut di atas muka dunia ni Allah, Allah, tak ada dah. Orang sebut astagfirullah, tak ada dah. Ha tu. Pas cuba kita gambar. Tak tahu katanya masa mana ni, tapi kita tengok masa sekarang ni alhamdulillah Allah Taala wui kemajuan kepada penduduk seluruh dunia. Tak ada kira siapa-siapa orang Islam ke orang kafir pakak maju tentu belaka. Tapi kita kena penhuang yang jing. Sebab-sebab pacai-pacai tang-tang yang menyebabkan orang-orang Islam kita lemuh, tak erok, tak pergi mana dengan agama. Ha ni kau banyak, kau banyak lam, kau banyak. Sikit lagi akan timbulnya lati di kalangan orang-orang Islam, lati mai mi sasana. Lati mai mi sasana sikit lagi boleh jadi ada. Aku tak sebegerah dengan mana-mana agama, bosak eh. Serabut. Ha, kalau kok Europe, kok Amerika, kok Afrika ni banyak lah. Orang pasal ni tak say kepada agama. Tak sebegai dengan agama mana-mana. Ini tak ada lah. Ini saya ambil ayat yang baca kemarin ni. Mari duduk hurai sikit sebanyak. Supaya apa? Supaya kita lebih mengetahui bahawa ni lah yang Nabi duk pesan dalam hadis-hadis dia. Dan Allah pun royak suruh Nabi prakat. Qul innama unzirukum bil wahy. Katakanlah hai Muhammad, aku beri amaran kepada kamu dengan wahyu. Lepas tu duduk di orang yang Allah Taala nak buka pintu hati lah. Nak dengar kau tak sedengar, nak terima tak saya terima. Allah. Itulah. Nah.
Jadi panjang kecek pada hari ini. Mudah-mudahan undur ayat kemarin so tu, iaitu ayat 45. Lepas tu kita akan sambung semula ayat 46 dan 47. Belum daripada nak masuk mula-mula kisah Al-Anbiya. Kita duk baca dah ni suratul Anbiya. Kisah Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala cerita di ayat 48. Mula situ sampai hampir-hampir 100 ayat. Bukan 100 tak? Maknanya sampai dekat dengan ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 lebih-lebih sikit. Barulah habis kisah hubungi dengan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala cerita dalam suratul Anbiya. Nah, insyaAllah kita kogi. Tak ada niat katanya nak cepat tak. Kita kogi. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terima ajaran Quran dengan sepenuh hati dan redha kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.